Berikut ini cara untuk menghapus akun Google di HP Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung langsung saja berikut ini. Pertama kalau kita ingin menghapus itu langsung saja dari ini. Pengaturan. Jadi cari pengaturan. Kemudian kalau Samsung menu untuk akun apa saja yang login di HP kita di ini. Di bagian akun dan percadangan silakan dipilih. Kemudian di sini ada namanya kelola akun. Nah, yang ini. Nah, karena judul video ini menghapus akun Google atau logout, ini bukan menghapus permanen. Jadi yang ini. Kemudian pilih hapus akun. Di sini ada peringatan, dengan menghapus akun semua pesan, kontak, dan data lain akan terhapus dari perangkat. Ini hanya data yang disinkron, misalnya nomor HP, akun Google Foto, Google Drive, itu akan ikut terhapus. Bukan berarti terhapus permanen, cuma tersimpan di akun Google. Pilih hapus di sini, pilih OK. Nah, seperti itu. Masukkan pola, pilih lanjut. Dia akan terhapus. Untuk menambahkan kembali, silakan login dengan email dan kata sandi yang sama. Itu saja, semoga bermanfaat.